peralatan dulu untuk sekarang. 2B. Dah. Ini CaCO3 yang terdeposisikan oleh air yang ada di sini. Keluar bapak. Di belakang mobil, Pak. Ini lampu Anda. Sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. R2B. Tidak boleh mengambil apapun kecuali gambar. Leave nothing but footprint. Tidak meninggalkan apapun kecuali jejak kaki. Dan yang terakhir, kill nothing but fight. Tidak membunuh apapun kecuali waktu. Kita bawa peralatan dulu untuk sekarang menuju ke goa selanjutnya untuk melakukan penelusuran. Dan ini kondisinya. Ini kemarin kabutnya benar-benar tembawa banget kabut. Nah, kita akan masuk ke goa lalai, coy, untuk mengeksplor, untuk melihat kondisi di dalam goa. Tapi tentunya dengan tim dan peralatan yang safety. Sepuluh orang. Siapa yang jadi leader? Second man. Peralatan. Ya. Ketong di. Kita menerapkan kegiatan. Insya Allah kita katakan kegiatan. Kalau gua. Silaturahmi dengan ibu susu kita. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah. Dan apa yang akan kita harapkan ini akan menghadirkan keberkahan, kemaslahatan, dan yang paling penting adalah meningkatnya kesadaran dalam diri kita bahwa ada banyak hal yang sesungguhnya bisa kita perbuat untuk kebaikan di masa yang akan datang. Berdoa, dipersilakan. 2B, dan game gigi. Ai tahun gagah ai ieu aya pas kahanap ade. Berarti ieu mah guana sudah kembali perawan, coy. Karena hari pertama baru dibuka lagi jalurnya. Tim gigi urang tim gigi kan ada aja dia. Aduh kana Bang Panorina buka webinya. Oh, nya. Bikin dulu. Sok ku saya salam tim sweeper. Sweeper si penjuri. Sweeper.
Sweeper ya. Jangan mencuri. Saya mah ketua dari belakang. Ini batu sebelah kanan kapan? Nih. Oh. Jam 5 lebih 10. Ya, ini kondisi sudah benar-benar gelap banget. Ingat ya, posisinya ini tidak bisa kalau menghadap ke sana, harus menghadap ke sini. Ya, saudara-saudara, inilah lubang jarum. Ya ampun. Aman bawah? Oke. Subhanallah. Ya Rabbi, bismillah. Saat pertama kali lihat ini. Sampai ke apa? Carikan kan pertama kali. Awas, hati-hati. Kiri. Bantu kiri dah. Atas. Kiri atas. Ya. Okay. Kiri. Kiri depan. Tah, kita terus ke depan. Halangan itu termos. Halangan termos. Mana termosnya dia? Iya, kuatnya tiga kaki Allah. Tapi nu agung gusti. Termos luka baru. Air, minum. Sok, siap. Coba. Sok, kiri. Kiri depan. Depan. Jauh ting. Tatar luhur. Ah, ya tak. Terus. Jauh. Siap, kala. Dah, ya tak. Yuk. Sip. Ya. Oke, kita akhiri. Dari kesan-kesannya gimana pas masuk lubang? Wah, ini asli pertama sih. Ada apa ini? Ini punya siapa ini? Itu. Oh, ada penunggunya coy di sini juga tuh. Oh, ini jenis milipid. Ih, milipid coy. Tuh. Kita simpen lagi aja. Sekarang kita turun menggunakan tali webi. Ini benar-benar gila. Semoga terakhir kecil ya, bisa dari rampir. Mas cuy. Hati-hati boy. Ya. Lihat bawah, takut licin. Kali alun kan. Yo. Oke. Ya, kamera ya. Tadi mau tak? Baru. Bisa ada teh bakat. Bakat tuh. Buat pencapaian. Bakat tuh. Lihat.
Meramin. Yuk. Ih, lihat nih, nih ini lihat. Tai, ini kotorannya coy. Jadi itu, ah itu namanya juga tempat nongkrong tuh. Ini aulanya coy, itu tempat nongkrongnya di atas tuh. Ya kita kemana tuh? Bawa terus, yuk. Rifuh. Wow. Amazing. Kalau ada stalaktit yang masih putih, tolong jangan dipegang. Nah, teman-teman, jadi kita sudah hampir sampai. Belum sampai ya, Pak? Belum. Ini baru chamber ketiga. Chamber ketiga, sementara ada berapa chamber? Masih banyak chamber nanti. Dan ada banyak ornamen yang bisa kita nikmati. Mantap. Cuman kelebihannya adalah, ini tidak semua orang bisa menikmati panorama atau ciptaan Tuhan yang ada di bawah. Betul. Tanah ini. Oke. Kiri jauh, pas bawah. Kiri jauh, pas bawah. Terus, lagi. Oke. Ini masih kita sisi. Pak, sana dikit video asli. Sama? Lubang kecil badan saya seperti ini ngegilet-gilet ini nggak paham, tapi karena memang kalau mangju mangkimung cehera karena terlalu kecil, enggak, lubangnya kecil gitu. Nggak jadi
takut terlambat, jadi ikuti saja. Masuk, silahkan cari keluar yang sesuai dengan ukuran tubuh. Oke? Okay? Siap. Terus pada saat penelusuran tidak ada barang di tubuh kita. Jadi celana adalah dorong-dorong pada barang perlengkapan kita. Ya. Jadi untuk mengganjal di nada-nada gitu atau di belakang. Iya, dua. Di sana. Iya, Mio. Bu, oke siap. Iya, Bu. Mio, yo. Bapak ada nela ga? Ayo, ayo, susu. Sudah? Iya, susu teh. Sok. Terus dilatunya. Sok, kalau kamera di payung ya. Bisi. Bisi saririkeun ah teka video. Ini jembakan letai ee. Aduh. Sabar. Yang harus berguling, yang harus ngedapang, harus berguling. Aduh. Bunda hela sabo. Apa? Foto sih, Bu. Nanti sekiranya yang tidak muat di sini, ya. Jangan dipaksakan ya. Oke, siap. Cuher? Yup. Kalau Cuher di sini nanti di titik ini tidak muat. Dari kanan. Ya. Ya. Nanti setelah itu ada lorong kan yang barusan. Nah, naik ke atas ya. Kan ada pasti enggak muat. Ah, sebelum masuk ke ruangan. Ya. Balik lagi yang barusan enggak itu Sehu. Ini parah ini. Yang balik ini. Yang balik. Situ. Ya. What the hell? Jadinya. Lorong sebelah barusan itu di belakangnya apa? Yang itu ya? Iya barusan. Naik ke atas. Bunda balik lagi. Tapi kalau di sini bisa mah enggak apa-apa. Kenapa kita enggak lewat sana kan? Kan biar punya realita. Bunda mau nyobain. Hah? Jadi ini benar-benar. Dia bahasa tadi. Gua harus Mang Jon. Ke heula tuh dah. Heula apa? Kan itu topi. Baju naon ieu? Sika ke dieu nya. Alhamdulillah, enggak kuat coy. Karena memang jalurnya terlalu sempit. Jadi enggak bisa semua orang buat melalui jalur tersebut. Mau tidak mau harus